Hai, assalamualaikum semua. Kita sekarang berada di Section 7 dan kita sedang melawat di tapak-tapak pasar malam. Ya, kita ada kedai koktail. Ah, ini benar ni koktail. Kita share dengan si. Okay, kita tengok macam ni. Okay. Mangga susu. Masuk abang sekali ya. Abang order apa bang? Ais latte bang. Ais latte? Hmm. Oh, selalu order kat sini? Sekarang ni baru first time lah nak try. Oh. Tengok dia punya macam nampak menarik lah, unik. Nampak menarik kedai. Oh. Espresso kopi yang bagi dari mesin ni. Espresso tu saya masuk apa? Kopi yang dibuat pada mesin ni. Ah. Saya Sani. Okey, saya ada kedai dekat Section 7 kat Alam. Nama dia Akta Kopi. Diorang famous kat sini macam latte lah. So diorang pakai mesin yang betul lah untuk buat kopi semua. Diorang dekat Section 7 Shah Alam, berdekatan dengan Giant. So dekat tapak penjaja Section 7. Mana hari-hari tu macam mana? Tiap-tiap hari ada. Kecuali hari Jumaat. Oh, hari Jumaat cuti. Okay, kalau macam kau selling kat sini, kalau customer selalu order apa? Dua yang top 3 lah. Okay, top 3 lah bagi. Kita orang punya signature New Orleans Star Cold Brew Coffee, caramel latte dengan ni lah. Abang order ni hazelnut latte. Yang cakap tadi apa? Apa Orleans tu? New Orleans. Orleans tu maksud dia apa? Dia apa pakai dia punya 12 jam cold brew. Lepas tu dia ada sweetener dia, ada special sweetener lah. Dia ada spice semua dengan susu. Oh, maknanya dia berempah. Bukan kopi saja. Oh, lepas tu macam mana boleh boleh start kopi ni? Biasa orang ada cerita sikit lah, dia suka minum kopi. Lepas tu ada tengah orang tu memang dia nak buat. Saya memang dah lama buat kopi lah. So dia dulu pasal college lah kan. Tadi buat assignment last minute macam biasa kan. Okay, minum, okay. Minum kopi lah rasa tak ada duit nak beli kopi kan. So kerja dekat kafe. Kerja dekat kafe. And then dah suka buat kopi. Tengok tu, dah tak tahu dah lebih 10 tahun. Wih, lama. Raya lah, macam-macam kempen lah, dan try lah. Jadi kalau start kat sini, yang bisnes ada sebelum ni, tapak ni ada menjaga kat lain tu macam mana? Ini saya punya first business sendiri lah. First? Baru ada budget nak buat sendiri. Bila start? Gerai ni bila start? Dah 1 tahun lah, time tu, time BTP. Tempat lagi. Ni? Sama kah? Menarik. Jadi macam mana dia punya cerita start ni, macam mana dia punya susah payah
apa yang dia punya, orang kata mesti ada pengalaman dekat kan. Saya start time PKP hari tu lah, so agak susah lah sebab memang tak ada crowd langsung. Lepas tu dah ada penjarakan semua kan. Macam tapak ni dulu pun macam kena pagar, so ada limit berapa orang. Sales tak sebanyak mana lah, address lah. So ni saya tukar sikit marketing, banner semua kan, bagi attractive sikit. Then ada student yang masuk, lepas tu semua dah buka pagar semua. Okey, kalau macam abang punya ni, dekat social media apa nama? Akta Kopi lah. Dekat Instagram ada dia punya spelling dia? Akta underscore Kopi. A-C-A-K. A-K-T-A underscore K-O-P-I. Okey, dia orang akan pergi kat mana tu? Ada Instagram, Instagram ada, TikTok ada, Facebook. Oh, TikTok ada juga. Okey, kalau TikTok, abang buat apa kat situ? Sama je content dia. So, ada buat kopi semua. Oh, mana cerita pasal kopi apa semua lah? Tak adalah cerita, tapi just macam mana nak buat. Oh, buat kopi, ada video apa semua lah. Okay, terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi. Okay, terima kasih lah.